Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa siang. Hadi datang bersama istrinya dan sejumlah pejabat Kementerian ATR BPN. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto datang untuk pembekalan anti korupsi. Menurut Hadi, pendidikan anti korupsi dari KPK sangat penting dan dinilai bisa menjadi bekal para pejabat bertugas. Sementara Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, pihaknya menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian ATR BPN terkait program anti korupsi. Program ini melibatkan pasangan para penyelenggara negara. Pembekalan ini sangat penting untuk memitigasi niat-niat yang kurang baik. Terutama adalah di lingkungan keluarga sendiri. Oleh sebab itu kehadiran Bapak dan Ibu, Bapak dan istrinya di sini, ini sangat memberikan satu masukan dan gambaran. Sehingga kita semua, khususnya di kementerian, memiliki komitmen untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang baik. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh KPK melalui pendidikan tentunya, bagaimana meningkatkan, menguatkan integritas para penyelenggara negara ini plus pasangannya, karena kita tahu beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ternyata juga melibatkan